Bagus. Ngobrol ya, kayak itu tuh enggak ngobrol. Enggak, emang gini, aku konsepku yang ini. I just want to share opportunity in Japan without any perception. Ini aja. Anak-anak yang main itu masih belajar tuh. Aku nggak bisa deh kayaknya, aku dijatuh duluan itu. Kalau ini jatuh, kalau ini jatuh langsung jatuh, blek. Kalau snowboard kan masih jatuh di situ, ini jatuh di. Lama banget sih. Apa kita nggak pernah kesini kalau hari weekend ya? Enggak, sepi biasanya. Semua keluar gitu loh. Jadi kayak kita nyeting banyak pacaran. Jadi aku pengen baju kayak punya mbaknya. Cerak banget. Itu yang lagi ngekits. Lewat kiri yuk. Kok jadi? Lewat kiri kayaknya. Lewat kiri deh yuk. Cuma aku jadi nyeting orang pacaran. Makanya. Apa ini? Hah? Apa? Apa? Itu khusus bahasa Inggris. Begini deh. Begini gitu di rumah. Ikaiwa gitu. Enggak. Ikaiwa tuh. Indonesia kaiwa. Buah Bali. Bali dari kun, apa namanya, lemon dari mana enggak? Ini dari. Oh, rumah Jepang tuh. Isinya apa coba lihat. Ini siapa? Isinya sampah. Lewat jalan rahasia deh. Ini mana jalan rahasianya? Kalau dibuka lo ya. Oh, di situ. Itu rumah orang tahu, bukan jalan rahasia. Rumah serem. Aku jalan jam 11 di sini, aku merinding aku di sini. Waktu lari-lari itu ke sini aku merinding. Masa? Coba nah, kok berani bangga? Coba nah. Enggak, aku naik sepeda aja merinding. Pagi-pagi aja merinding. Udah nyanyiin aku. Jam berapa pagi? Jam ya. Lagi gaul kayaknya ya, main gituan. Cuman belum main ya.
Mana dapat ada sini bagus. Mantis. Di mana deh lupa aku? Bukan, ada bunga tulipnya. Ada tulipnya. Ada, di mana ya? Bukan, Bang. Bunga ini. Bukan, ada kok. Di mana ya? Rumahnya temanku yang punya tulip di rumahnya. Tetangga itu dah. Tetanggamu dah. Yang kamu bisa pak Wahyu itu. Iya, aku pernah jadi tetangganya. Tunjukin rumah kita. Malu. Tunjukin rumah kita. Ya ini. Mari kita masuk.